Pemirsa, lalu bagaimana pendataan pasca gempa magnitudo 6,2 Garut? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, ada A'ah Anwar Saifullah, bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Anwar. Pagi. Pagi, Pak. Iya, Pak A'ah, sejauh ini wilayah mana di bagian Garut ataupun di Jawa Barat yang terdampak paling parah? Untuk paling parah memang tidak bisa disampaikan, dalam arti persebarannya ini tidak terlalu berat juga. Ada 10 kecamatan, namun untuk jumlah ini rumah yang terdampak itu 21 rumah, tapi kategori rusak ringan. Sedangkan untuk yang luka kita 3 orang pun luka ringan. Ada fasilitas umum, yaitu fasilitas kesehatan, RSUD, tapi juga rusak ringan, dan ada benteng atau pagar pembatas untuk BRI unit Cilawu. Demikian, Pak. Iya, Pak A, apakah laporan yang diterima BPBD saat ini sudah mencakup seluruh wilayah di Garut atau baru beberapa wilayah saja? Untuk laporan kita umumkan kepada seluruhnya, namun sampai saat ini, sampai jam 4 pagi ini kita baru masuk seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu total rumah yang terdampak atau rusak 21 rumah dan korban 3 orang rusak luka ringan. Jadi belum ada informasi setelah jam 4 ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan. Diharapkan rusak ringan ini semua rusak ringan, gitu Pak. Jadi tidak ada rusak berat sebagai laporan kembali, mudah-mudahan. Iya, Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa ada 10 kecamatan yang cukup terdampak dalam gempa ini. Ya, dari 10 kecamatan tersebut, adakah yang paling terdampak, Pak, untuk kerusakan bangunan yang lumayan parah begitu? Semua dalam kategori rusak ringan. Baik. Semua jadi dalam tidak tetap bisa dihuni. Jadi kalau rusak ringan memang ada sebagian yang jatuh, ada sebagian yang retak, tapi tidak mengganggu penghuni rumah untuk tetap mendiami rumah tersebut. Demikian. Tadi Anda katakan, Pak A'ah, bahwa ada 3 orang yang terdampak luka-luka. Ketiga orang ini bagaimana penanganannya? Sudah ditangani di puskesmas, salah satunya yaitu karena lari jatuh, dan satu lagi terkena pecahan genting yang jatuh, Pak. Jadi sudah dioperasi, yaitu operasi ringan, yaitu 2 jahitan, dan yang lainnya sudah secara tindakan sudah ditindak di puskesmas masing-masing. Ya, Pak Anwar, di pagi ini apakah pihak BPBD akan berkeliling untuk melihat bagaimana dampak dan juga kondisi warga di sana? Tentu, kita punya, kita kan ada pos lapangan untuk dalam kondisi siaga darurat seperti sekarang. Itu pos lapangan itu adalah para camat dan perkopincam. Tentu kita tugaskan mereka, beliau-beliau, untuk mengasesmen sekaligus memverifikasi data-data atau informasi menyangkut korban dan kerusakan. Dan kita tampung informasi tersebut secara simultan, nanti tentu per jam ataupun penambahan waktu kemungkinan akan bertambah kembali, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi. Karena beberapa kecamatan juga sudah menyampaikan kepada kami melalui media kami bahwa tidak ada kerusakan di wilayah kecamatannya. Demikian, Pak. Iya, Pak A'ah, kami ingin mengkonfirmasi untuk di wilayah Garut saat ini sudah gempa yang keberapa? Karena getarannya juga cukup besar di wilayah Garut. Alhamdulillah, semenjak tadi yang 6,2, yang 6,5 yang terus direvisi 6,2, itu tidak ada gempa susulan. Karena kami punya alat yang mendeteksi tiap saat,
manakala gempa terjadi. Dan gempa setelah gempa di Garut itu muncul gempa di NTT. Jadi tidak ada lagi susulan gempa di Garut. Baik Pak Aas, sejauh ini apakah masih ada warga yang bersiaga di luar ruangan atau sudah kembali beraktivitas secara normal? Kalau dilihat ke masyarakat sudah kembali normal, namun demikian petugas-petugas kami yang baik itu di desa, di kecamatan, bersama-sama tetap ada piket di kecamatan yang siap siaga. Di kami juga, kami siaga 24 jam, karena kami juga dalam kondisi berpiket ataupun persinya lah. Kita menjaga situasi kalau-kalau ada terjadi lagi bencana, khususnya bencana gempa bumi. Demikian Pak. Ya, Pak Aah, karena saat ini masyarakat masih banyak juga yang was-was terkait dengan bencana gempa bumi ini, apakah ada himbauan yang bisa Anda berikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih juga ke media elektronik yang tentu penyampaian ini lebih cepat. Tentu di BMKG sudah menyampaikan bahwa gempa ini tidak mengakibatkan tsunami. Tentu ini informasi yang baik buat masyarakat kami di wilayah selatan, di pantai, sehingga mereka cukup tenang dan tetap kembali ke rumah masing-masing karena gempa tersebut sudah tidak menimbulkan tsunami. Dan untuk tempat-tempat lain di luar itu juga sama, informasi ini sampai kepada masyarakat. Jadi sekaligus kami himbau juga bahwa tetap waspada, tapi tetap untuk tidak panik menghadapi gempa bumi yang muncul mungkin atau tiba-tiba. Demikian. Baik, terima kasih informasinya Bapak Aah Anwar Saifullah selaku Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.